Berikut ini adalah klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024 hingga Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, pukul 7.10 pagi waktu Indonesia Barat. Jepang memimpin klasemen dengan raihan 6 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Jepang menambah perolehan emas lewat cabang olahraga senam artistik. Sementara itu, 2 wakil Asia lainnya, China dan Korea Selatan, juga masih konsisten bertengger di papan atas. Di sisi lain, Prancis selaku tuan rumah mulai menggeliat. Prancis kini menempel ketat Jepang di peringkat 2 dengan perolehan 5 emas, 8 perak, dan 3 perunggu. Sementara itu, kontingen Indonesia masih belum berhasil meraih medali. Namun, Indonesia masih berpotensi meraih medali karena beberapa cabang unggulan seperti bulu tangkis dan panjat tebing masih belum sampai di babak final. Berikut adalah update klasemen perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 hingga hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, pukul 7.10 pagi waktu Indonesia Barat.